Benz Frost Diamond. Oke guys, jadi di video kali ini Frost Diamond bakal mainin series baru guys, yaitu adalah Sans SMP. Jadi Frost Diamond di sini bakal main sama YouTubers lainnya. Dan ini bakal keren sekali karena kenapa? Karena masing-masing dari kita mempunyai jurus spesial masing-masing, coy. Dan itu luar biasa sekali, woi. Belum apa-apa dan udah dibantai nih. Waduh, gimana ceritanya ini, guys? Kita bakal TP dulu, woi. Gimana cara TP, woi? Waduh, Frost Diamond enggak tahu, guys. Baru main udah dibantai, woi. TP Surya Azuya. Waduh, kampret sekali orang-orang ini, guys. Oke, kita bakal TP dulu. Dan ya, terbang ke langit ketujuh, guys. Oke, jadi kurang lebih udah kayak gini. Frost Diamond tadi by the way udah bikin rumah tapi gak ke-record, guys. Kampret sekali. Dan sekarang kita ngulang lagi intro, coy. Kita bakal tunjukin ke kalian beberapa jurus-jurus masing-masing dari kita. Nah, jadi di sini Frost Diamond bakal ngeluarin jurusnya Frost Diamond. Di sini Frost Diamond mempunyai jurus yang namanya itu apa ini namanya ini? Frost Diamond namanya. Tapi sebelum Frost Diamond kasih tahu jurus Frost Diamond ke kalian semua, pastikan kalau kalian semua udah bener-bener subscribe channel Frost Diamond, like channel Frost Diamond, dan share ke teman-teman kalian, bantu Frost Diamond agar cepat angka 10 juta subscribers, guys. Dan kita bakal langsung saja, guys. Kita bakal klik kanan. Dan jadi jurus yang Frost Diamond ini adalah panah. Jadi kalau kalian klik kanan, kita bisa spam panah kayak gini, coy. Luar biasa sekali, mantap sekali. Jadi di sini kita bisa keluarkan panah ya. Jadi di sini kita bakal bunuh Surya Azuya. Mana dia nih? Mana dia nih? Wah, dia udah pakai dia udah pakai tameng, guys. By the way, guys. Jadi dia lebih kebal dikit ya, dan dia mati, coy. Mantap sekali. Nah, di sini juga by the way Frost Diamond juga udah 9 kali membunuh Thor dan mempunyai 9 kapak Thor, dan ini luar biasa sekali, guys. Dan di sini kita bakal coba buat lihat jurus teman-teman kita ini dimulai dari siapa nih? Nakikun dulu deh. Nah, Nakikun jadi di sini punya jurus apa? Nakikun coba dikasih lihat aku sama subscriber aku nih. Jadi dia jurusnya tulang, coy. Karena jurus dia ini skinnya anjing, jadi tulang, guys. Coba, weh, jurus teleport, guys, luar biasa sekali kayak Enderman. Jangan ditatap matanya Nakikun, weh. Wih, larinya cepet, coy. Mantap sekali, guys. Oke, jadi kita bakal lihat jurusnya Surya Azuya selanjutnya. Ini Frost Diamond nge-lag sekali nih, sampah sekali koneksi Frost Diamond ya. Siapa jadi tumbal katanya Surya? Oke, jadi mereka salah satu tumbal. Woi, jadi yang dekat sama Surya mental, guys. Jadi mungkin gak ada yang bisa mendekati Surya karena dia mempunyai jurus apa namanya itu? Gak tahu nih. Cuma Surya. Apa? Jurus Kirito. Wow, Kirito. Oh iya iya, Kirito itu animasi itu, guys, yang punya pedang sakti itu, guys. Oke, jadi kita lihat jurusnya lagi satu, Sur. Masa itu aja, Sur? Jurus api, Sur. Kayaknya panah. Kayaknya punya jurus api, Sur. Mana, Sur? Jurus panahnya, Sur. Wih, mana jurus panah katanya, guys. Dia punya jurus panah dan dikeluarkan ternyata nggak keluar apa, coy. Aduh, nih Surya gimana nih? Nggak mau katanya. Waduh. Oke, itu jurusnya Thor, Sur. Oke, next kita bakal lihat jurusnya si Wortel. Coba Wortel ini, wih, dia bawa Wortel kayaknya keren sekali jurusnya, guys. Coba ya, Wortel mana jurusnya Wortel? Bisa mati. Oh, coba. Katanya jurus healing, guys. Wih, sakit sekali, woi. Ngapain dibantai gitu kan? Waduh, luar biasa sekali manusia-manusia ini, guys. Manusia-manusia sekarang dibantai Frost Diamond, guys. Nih gimana cerita nih, guys? Frost Diamond belum dapat bantai orang-orang ini, guys. Dan kita bakal lihat, guys. Dan ya, kita bantai balik orang-orang ini dan semua mati, guys. Oke, jadi kita bantai balik, coy. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Dan jurusnya siapa lagi satu ini? Mavel. Jurusnya Mavel katanya hilang. Hilang jurusnya dia. Jurusnya dia hilang, coy. Dan mirip Frost Diamond mukanya. Gimana cerita nih, guys? Waduh, ya. Oke, jadi kita bakal langsung saja buat lanjutin rumah Frost Diamond. Dan ini sudah gelap dan kita nggak punya torch sama sekali. Dan kalau kita tidur, kita nggak bisa tidur karena di sini kita rame-rame, guys. Wih, itu gimana cerita bisa gitu, woi? Wah, parah kali, guys. Ini Frost Diamond pertama kali lihat Minecraft bisa digituin, guys. Luar biasa sekali. Oke, guys, dan Frost Diamond bakal lanjutkan lagi dan kita bakal membuat sebuah rumahnya. Dan di sini juga kita mempunyai jurus Mejlonir. Jadi jurus Mejlonir ini adalah jurus petir, guys. Kita bisa lihat ya, coba kita kasih jurus ke Waffle Instret. Woi, mati, woi. Kok mati? Langsung sekali hit, guys. Sorry. Oke, jadi kita bakal langsung saja membuat sebuah rumah Frost Diamond ya, guys ya. Dan nanti kita bakal membuat sebuah apa namanya, Frost Diamond pengen melawan sebuah Thor, seorang Thor, dan kita bakal basmi dia sampai meninggal dunia. Dan apakah kita berhasil mengalahkannya, kita nggak tahu. Kita bakal coba aja. Tapi setelah kita selesai membuat rumahnya Frost Diamond ya, guys ya. Mereka semua udah punya rumah, cuma Frost Diamond yang belum. Jadi kita bakal bikin sekarang dan ini dia dan sudah. Ayo, Sur, dibantu dan teman-teman yang lainnya. Ayo dibantu Frost Diamond membuat rumah. Ini apa, weh? Ini tempat berak bapak gila dibikinin sampai, guys. Luar biasa sekali manusia-manusia ini, guys. Oke, kita bakal apa ini? Bikin apa? Bikin WC-nya bapak gila. Wih, mantap sekali, guys. Oke, kita bakal bikin kayak gini dan kita bakal tutup semua. Dan weh, habis, weh. Tolong ditutup. Mantap sekali. Ini kita nggak punya atap by the way, guys. Jadi kita bakal pakai wool saja. Dan ya, kita pakai wool kayak gini, guys. Wih, ini kayaknya tangganya nggak usah dihancurin deh. Karena Frost Diamond nggak punya darah, guys. Oke.
Eko gak punya darah. Kita gak punya apa namanya tangga. Jadi kita pakai ini aja, sret. Dan ayo dibantuin Frost Diamond yuk, bikin gini yuk, apa namanya, lantai paling atas. Wah ini susah nih guys, Frost Diamond nih susah bikinnya ya. Jadi kita bikinnya selu saja, sret, sret, set, set, dan set. Oke, jadi ini kurang lebih kita bikinnya susah guys, karena kita di sini belum farming sama sekali ya. Jadi kita pakai bahan seadanya aja guys. Nah jadi kita pakai gini, kayak gini ya. Jadi ini juga bahannya nih dibantu sama orang-orang ini guys. Ini sebenarnya Frost Diamond gak farming sama sekali coy. Mantap sekali orang-orang ini guys. Oke kita bakal bikin yuk, bikin yuk. Kita sebentar lagi menyelesaikannya biar Frost Diamond bisa tidur guys. Oke jadi kayak gini ya. Dan terus kita bakal bikin apa lagi? Oke kita bikin apa lagi ya? Frost Diamond bingung nih, kayaknya udah jadi nih. Kasurnya Frost Diamond mana nih? Kita belum punya kasur guys, parah sekali nih. Dan kita coba bakal, wih hilang crafting table-nya nih. Gimana cerita nih guys? Oke kita bakal taruh crafting table-nya di sini aja kali. Terus kita bakal membuat kasur ya. Dan ini dia. Tapi kita juga nggak bisa tidur guys, karena harus memerlukan semuanya tidur baru kita bisa tidur semua. Itu gimana ceritanya tuh? Ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8-nya harus tidur baru bisa tidur guys. Jadi ini nggak bisa tidur. Jadi kita pakai kayak gini aja. Oke guys, dan kita bakal lanjutkan lagi. Tapi sebelum itu Frost Diamond mau ngingetin lagi sekali buat kalian, buat yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita ini, karena semua itu gratis. Jadi apa ya, kalian tunggu subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita yang paling sulit ya guys ya. Nggak ada ruginya sama sekali kalian subscribe karena semua itu gratis guys. Dan ya kita bakal bikin kayak gini. Coba kalian komentar di next video, apakah kalian setuju jika Frost Diamond bakal bertarung dengan salah satu mereka guys. Wow, itu pasti bakal keren sekali. Dan kita bakal membuat apa lagi nih? Wow, mungkin bawahnya ini kita bakal pakai block of coal semua ya. Jadi biar sama seperti yang sampingnya. Ayo Sur. Wih, ini Surya nih mengerti sekali nih guys. Oke, kita bakal bikin kayak gini ya. Dan kayak gini, dan semuanya kita bakal hancurkan. Dan wow, dan di sini juga kita bakal bikin kayak gini. Semuanya ini kita bakal pakai bikin. Tapi ngomong-ngomong ini coal kita habis weh. Kita kehabisan coal weh. Makasih banyak ini orang-orang baik sekali nih guys. Oke, jadi kurang lebih ini sudah jadi. Dan Frost Diamond juga udah dipastikan bisa tidur di sini. Dan Bapak Gila juga udah dipastikan kalau udah bisa berak di sini guys. Oke, jadi kita bakal pasang kasurnya dulu di sebelah sini. Dan iya, tada, sudah jadi. Dan kita bakal bikin jalannya dulu. Jalannya lewat sini guys. Jalannya, weh, rumah kalian mana weh? Kasih tahu Frost Diamond weh. Waduh, kita bakal lihat rumah mereka nih. Weh, ayo Sur, dianterin nih. Ini sudah yang paling tahu nih, karena nih dia punya markas nih. Oke, kita bakal lihat dulu guys. Oke, jadi wih, ada Indomaret di sini guys. Wow, kita bakal lihat di sebelah sini. Dan kalian bisa lihat ini kok udah ada yang bikin Indomaret guys. Perasaan servernya baru dibikin guys. Sangat luar biasa sekali guys. Ini gimana cara bikin woolnya kayak gini coy. Nih Frost Diamond bentar lagi harus minta woolnya nih. Kita bikin apa namanya, kebun binatang nih guys. Coba kalian komentar guys, siapa dari kalian yang setuju jika Frost Diamond kedepannya bakal bikin kebun binatang dinosaurus di map ini guys ya. Dan ini keren sekali. Di sini ada tulisan apa ini, belanja kah ini kah? Tapi kok nggak ada isinya. Ini gimana cerita nih? Ini Frost Diamond mau jual kapak mejelontir di mana? Karena aku punya 8 guys. Ini Frost Diamond by the way punya 9 kurang lebih guys. Dan kita bakal lihat lagi yang lain, ada tulisannya mainan mobil-mobilan. Wih, keren sekali. Oke, jadi kita bakal lihat telusuri desa-desa mereka dulu coy. Wow. Mana rumahnya Surya? Azuya katanya di bawah tanah guys. Oke, kita bakal lihat sekarang. Dan mana Sur? Dikasih lihat Sur. Nih Frost Diamond mau mana Sur? Nih harus lewat laut dulu Sur. Wih, luar biasa sekali guys. Jadi buat kalian, buat yang bau-bau, jadi kalian udah bisa mandi dulu di sini. Wah, itu apa weh? Itu apa weh? Kecekali dia guys. Oke, kita bakal lihat. Ini apa Sur? Ini waduk Sur. Waduh, ini Surya bikin waduk atau bikin rumah guys. Wih, mantap Sur. Sur, tadi perasaan ada ruang bawah tanahnya Sur. Di mana Sur? Waduh, kita bakal lihat guys. Kita bakal ikuti Surya Azuya. Ayo Sur, diantarin Sur. Mana Sur? Lama sekali Sur. Langsung Sur. Oh, naik, tak kira di bawah. Oke, kita bakal lewat sini, lewat sini, dan kita ke sini. Dan mana mana Sur? Mana Sur? Dikasih lihat nih. Wih, keren sekali guys. Wah, jadi ini kurang lebih di sini ada tempat tambangnya Surya ya guys ya. Dan ada ikan ya katanya nanti di sini guys. Ada ikan hiu. Dan kita bakal coba ke atas. Yuk lawan Thor yuk. Wih, last match guys. Kita bakal melawan Thor. Dan apakah kita bisa mengalahkan Thor? Dan gimana caranya kita ke Thor Sur? Oke, warp event ya. Warp event. Dan kita bakal langsung saja warp event. Oke, jadi by the way kita sekarang udah, weh, nge-lag sekali nih Frost Diamond. Oke, kita sudah ada di apa, tempatnya Thor. Kita bakal basmi Thornya sampai meninggal dunia guys. Nah, kita bakal taruh dulu barang-barang kita biar nggak jatuh. Dan kita bakal langsung menjelontir. Mana Thornya? Wih, ini Thornya. Kita bakal review dulu. Review Thor. Oke, jadi kita bakal lihat ini Thornya. Gak ada mirip-miripnya sebenarnya guys, tapi mungkin kapaknya aja yang mirip guys. Oke, kita bakal langsung basmi Sur. Ayo Sur, didel-del Sur sama yang lainnya nih. Disamsak nih, samsak aja. Wih, sekali hit guys meninggal dunia. Luar biasa sekali si Thor ini, sangat OP sekali guys. Kita bakal coba TP lagi guys. Wah, ini susah sekali nih. Thornya mana nih? Langsung hilang Thor guys. Langsung hilang Thor. Kita bakal lihat dulu. Kayaknya kita harus
harus pakai bug. Woi, gimana ceritanya itu? Gimana cara ke sana? Ini Thor-nya kita bakal basmi dia, guys. Kita bakal basmi si Thor dan ini dia meninggal dunia, guys. Waduh, ini susah sekali melawan Thor ya. Kita bakal lihat dulu, coy. Kita bakal lihat dulu. Kita bakal basmi lagi. Kita klik kanan saja meninggal dunia itu, biarin saja si Thor tuh. Mana nih? Mana nih? Kita harus ke sini nih. Ini kita pakai jurus Frost Diamond. Woi, jatuh terus aku, woi. Mati aku nih bentar lagi. Waduh, kepleset terus Frost Diamond nih, guys. Kita bakal warp event lagi tapi enggak bisa. Woi, adik aku hilang, woi. Oh enggak, ini dia. Kita bakal langsung lawan Thor lagi. Mana si Thor? Ini Frost Diamond jatuh beberapa kali, guys, sangat berbahaya sekali ya. Dan lewat sini, oh ini Thor-nya. Mati lo Thor, mati lo Thor. Dan kita bakal basmi Thor-nya dan ini dia ter. Woi, kasih Frost Diamond satu lawan Thor, woi. Ini dia, guys. Kita satu lawan satu dan misalnya Frost Diamond berhasil mengalahkannya sendiri, kalian bisa like video ini sebanyak-banyaknya sampai 20.000 like lebih ya, guys ya. Dan misalnya sampai Frost Diamond bakal mainin lagi map-map yang lebih keren lagi, pokoknya kalian like aja video ini. Dan karena semua itu nggak ada ruginya, guys. Nah, kita bakal basmi. Dan apakah mati? Dan woi, mati, woi. Ngapain dibunuh Surya, woi? Wah, parah Surya ini, guys. Ini harusnya Frost Diamond yang ngalahin, guys. Dan kita bakal lihat, wah, Surya kampret sekali, guys. Ini harusnya kita yang bunuh, guys. Wah, Surya kampret sekali nih. Oke, guys, dan lagi sekali kita bakal melawan Thor dua kali dan kita bakal sangkutin dulu Thor-nya baru kita basmi lagi, guys. Kita bakal TP dulu dan mana Sur? Kita dan kita bakal bawanya ke pohon dulu dan ini sudah dideldel dia di pojok. Mantap sekali, boy. Mantap sekali. Woi, Frost Diamond bakal disamsak sekarang nih. Samsak sekarang Frost Diamond. Wah, meninggal. Oke, kita bakal TP lagi dan kita bakal TP dan kita bakal TP sudah di sini dan kita bakal basmi sekali lagi, coy. Wih, mati semua nih. Oh, dia udah nyangkut nih kayaknya nih. Udah nyangkut, woi. Enggak, woi. Waduh, mati, guys, dikasih jurus petir, coy. Luar biasa sekali. Pas sekali di depan matanya Frost Diamond dikasih petir ya, guys ya. Dan ini juga Frost Diamond punya beberapa kepak ini. Ter, wih, mati langsung by one, guys. Kalian bisa lihat, guys, baru datang Frost Diamond udah disamsak, dibantai sama si Thor. Kita bakal bantai balik si Thor ini, guys. Dan mana si Thor ini? Mana dia? Mana dia? Kita bakal bantai saja. Dan oke, okay, by the way, kita harus ke atas dulu kayak tadi, baru kita del-del dia, kita bantai dia lewat atas sini, guys ya. Dan ini dia sudah. Dan kita bakal naik. Dan mana nih jurus yang Frost Diamond nih? Woi, itu apa itu? Bisa bawa kayak gitu tuh. Mantap sekali tuh. Kita bakal basmi si Thor ya. Dan kita bakal woi, jatuh Frost Diamond. Itu kok bawa trident? Itu gimana caranya, woi? Bawa trident, woi. Waduh, ini Nakikun ini. Ini Nakikun hebat sekali, guys, punya trident dia. Frost Diamond juga pengen nih. Gimana dapatnya itu? Mungkin Frost Diamond besok udah harus punya trident itu, guys. Nah, kita bakal langsung lewat sini ya, guys ya. Dan naik lewat sini, lewat sini, lewat sini dan kita bakal naik lewat sini. Woi, mana dia Thor-nya? Woi, jatuh lagi, boy. Ini gimana cerita nih? Oke, guys, kita bakal stakin si Thor dan kita bakal panas aja sampai dia meninggal dunia, auto meninggal nih ya kalau kita. Woi, bisa naik, woi. Wah, Thor ini luar biasa sekali, guys. Kita bakal panah dia sampai mati dan kita nge-lag ini, guys. Gimana ceritanya? Woi, mati, guys, di samsak Frost Diamond di pojok ya, guys ya. Ini mungkin Frost Diamond harus bisa melawan sendiri karena Frost Diamond bakal coba untuk membunuhnya by one, guys. Nih Frost Diamond nih skornya udah berapa nih ya? Dan udah kalah kita dibantai terus, guys. Kita bakal lihat dulu, guys, nih gimana ceritanya nih. Woi, Thor sini, woi. Waduh, kita bakal woi mati langsung dia, guys. Awas sur. Nih kita panah-panah nih, guys. Enggak tahu siapa yang kena nih. Kita bakal lompat dulu nih lewat sini, woi. Oke, kita udah lompat di sini. Mana si Thor? Hilang dia Thor, woi. Langsung mati, woi. Wah, parah sekali. Kita bunuh sekali lagi, guys. Kita bunuh sekali lagi. Mana dia? Oke, ini dia. Kita bakal langsung naik ke atas ya. By the way, dia sudah nyangkut dan sekarang kita bakal samsak tinju dari atas, guys. Dia di bawah, kita di atas dan kita bakal bantai dia, guys. Nah, ini dia. Dan ini dia. Mampus Thor. Kita bakal bunuh dia sampai minggir Thor, mati Thor. Oke, guys, kita bakal lihat dia. Kita bakal panah-panahkan saja sampai dia mati si Thor ini, guys. Kita nggak tahu darahnya si Thor berapa, tapi kita bakal panah-panah aja sampai dia bener-bener mati, guys. Nah, ini dia ya. Dan ini dia. Mati, yes. Yes, mati, guys. Dan kalian bisa lihat one shot by Frost Diamond using Frost Diamond. Oke, mantap sekali ya. Jadi kita sudah berhasil mengalahkan si Thor. Terus kita bakal lihat-lihat dulu nih. Di sini ada apa namanya? Kita mati dulu nih. Gimana cerita nih? Dan kita bakal coba ke tengah-tengah sana ya. Karena di setengah-tengah sana ada patung-patung pada YouTuber-YouTuber yang ikut main, guys. Bentar, biar dibunuh Thor dulu nih. Ini Thor, ya, Thor. Thor mati kok. Dan kita bakal lihat di sini. Wow, nge-lag sekali, guys. Nih koneksinya Frost Diamond sangat sampah sekali, guys. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat nih orang-orangnya mantap-mantap nih semua. Banyak sekali yang ikut, guys. Frost Diamond gak bisa sebutin satu-satu, tapi ini keren sekali, guys. Dan misalnya kalian semua setuju Frost Diamond bakal mainin lagi series ini, kalian bisa like video ini sebanyak-banyaknya, subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan mungkin segini video kali ini. Dan misalnya kalian gak ketawa, kalian bisa baksa yang ketawa. Let's my bruce. Bye-bye.